Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam patunggilan. Di hari Minggu pagi yang cerah ini, dimanapun saudara mengikuti ibadah Minggu GKJW Jemaat Rungkut, kami ucapkan salam sehat, tetap sukacita, jangan kendur, dan selamat beribadah. Ibadah kali ini dilaksanakan secara outdoor dan bentuknya ibadah ekspresif. Selain warga di lingkungan jemaat GKJW Rungkut, mungkin ada saudara kita dari gereja lain atau bahkan yang tempatnya berjauhan dengan kita. Ini bukanlah kebetulan. Bulan ini adalah bulan Oikumene, yang mana untuk mewujudkan kebersamaan gereja-gereja. Untuk itu, dimanapun saudara berada, mari kita berbakti kepada Tuhan tanpa dihalangi sekat dinding gereja secara fisik. Karena sesungguhnya gereja adalah saya dan saudara-saudara semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kau gereja, kau pun juga gereja. Aku pun gereja, dan semua orang percaya adalah gereja. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada, di tengah alam semesta yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini, marilah kita mengkhususkan waktu kita datang kepada Tuhan,
dan biarlah dari kedalaman hati kita masing-masing terlahir pengakuan yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara terkasih, di saat ini kita memasuki bulan Ekumeni, kita diingatkan akan pergerakan gereja-gereja menuju gereja yang esa. Namun kita menyadari, di tengah situasi saat ini, berbagai pengajaran sering mengambang-ambingkan kita. Berbagai pengajaran bahkan membingungkan kita. Lalu, apa yang menjadi pedoman kita untuk mewujudkan semuanya itu? Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 11-15 sebagai pengantar ibadah pada hari ini. Yang tertulis demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi, dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Mari bersama kita memuji gereja bagai bahtera. Mengarahkan haluannya
saudara terkasih, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa seringkah kita mendukakan Tuhan? Seberapa seringkah kita melakukan hal-hal yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan? Kalau kita mau jujur, jawabannya adalah terlalu amat sering, bahkan hampir setiap saat, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua karena kelemahan kita. Untuk itu, mari kita datang kepada-Nya, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, dan memohon anugerah pengampunan-Nya. Di dalam doa yang kita naikkan melalui nyanyian, kasihanilah aku yang lemah. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan-Nya, Tuhan menyampaikan warta anugerah bagi kita semua yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian warta anugerah bagi kita semua.
Saudara terkasih, mari kita sambut berita anugerah ini dengan penuh sukacita dengan menyanyikan Ku Diberikan Kidung Baru. Dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang kami hari ini ya Tuhan. Kau sungguh baik terhadap hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya Engkau bimbing kami dalam menerima firman-Mu ini ya Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat menghayatinya, terlebih lagi ya Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap orang yang melihat kami dapat melihat kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu."
Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian bagian Alkitab yang telah kita ikuti pembacaannya tadi, dan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk senantiasa membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sesehari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini seringkali dipahami sebagai bagian dari panggilan umat Kristiani di dalam kehidupan bernegara. Seringkali bagian ini dipahami dalam konteks kewajiban umat Kristen kepada pemerintah, secara khusus tentang membayar pajak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat sesuatu yang berbeda dari bagian Alkitab atau perikop kita hari ini. Nah, jika kita memperhatikan ayat pokok yang menjadi perenungan kita, yakni ayat 21, di sana dikatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudaraku, perhatikanlah pernyataan dari Kristus ini. Pernyataan Kristus ini mengandung pelajaran yang penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan di dunia ini. Para pengikut Kristus dipanggil untuk memiliki cara pandang yang luas di dalam kehidupan. Para pengikut Kristus juga dipanggil untuk memiliki kesadaran bahwa kita dianugerahi kehidupan di dunia bersama dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama ciptaan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan. Relasi dengan sesama tidak lebih penting, tetapi juga tidak kurang penting dibandingkan dengan relasi manusia dengan Tuhan. Kristus senantiasa mengaitkan dua hal ini secara ketat. Bandingkan ketika Kristus mengajarkan tentang hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, dua-duanya disebutkan oleh Kristus. Nah, hal yang diajarkan oleh Kristus ini bisa memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Manusia yang seringkali dikungkung dengan egoisme melalui pengajaran Kristus ini disadarkan oleh Tuhan. Lihat sekelilingmu, ada sesamamu. Hiduplah dan berikan atensi atau perhatian kepada mereka. Berbuatlah sesuatu bagi mereka. Jangan hanya berpikir tentang dirimu. Saling belajarlah satu dengan yang lain. Inilah kehendak Tuhan yang termaktub dari perkataan Kristus, "Berikan kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang wajib diberikan kepada Tuhan." Dua hal dalam kehidupan ada bersama-sama dan patut untuk kita perhatikan dan kita jalani dengan sungguh-sungguh.
inilah pesan Tuhan bagi kita semua. Bayangkanlah betapa indahnya kehidupan ini jika semua yang ada di dalamnya mau untuk saling memperhatikan dan berbuat kebaikan antara satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Oikumene menjadi wahana bagi kita untuk berlatih memandang kehidupan dengan lebih luas dan memberi arti bagi sesama yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan kita di tengah dunia ini. Bulan Oikumene juga menjadi wahana kita belajar untuk menekan ego kita, sehingga kita dapat menghargai sesama. Dan yang terutama, kita dilatih untuk menjadi rendah hati dan menyadari ketidaksempurnaan kita. Dengan kesadaran itu, kita akan mampu menundukkan diri di bawah kehendak serta kebenaran Kristus Sang Anak Allah yang adalah kepala. Demikian dasar ibadah kita tadi. Efesus pasal 4 ayat 11-15. Saudaraku, dengan sikap yang seperti inilah kita akan dimampukan untuk terus bertumbuh dan mendewasa dalam iman kepada Kristus Yesus. Selamat menghayati hidup bersama dengan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat, tiba waktunya kita membaca pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit, berdiri, dan kita silangkan tangan kanan pada dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Saudara terkasih, pandemi COVID-19 ini menghadirkan perubahan dan persoalan yang begitu besar. Tentu kami tidak mengajak kita semua untuk mensyukuri penderitaan. Akan tetapi, salah satu makna iman dan spiritual yang bertumbuh adalah ketika kita mempunyai kemampuan untuk melihat makna dan akhirnya mendorong diri kita untuk melakukan yang hal yang benar menuju hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu, marilah kita nuweni warga di dalam lingkaran ekspresi. Saudara-saudara, siang ini kita akan patuan ke saudara kita sepersatuan. Kita akan melihat bagaimana saudara-saudara kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Apakah mereka baik-baik saja atau sebaliknya? Mari ikuti saya. Kita akan menuju saudara kita persekutuan. Go!
kami mau tanya, selama hampir 6 bulan ini tidak bisa bersekutu di gereja, mungkin ada apa lagi yang tidak bisa itu kumpul-kumpul dengan teman-teman lansia atau kegiatan apa? Bagaimana rasa hati Bapak ini? Apakah semakin dekat sama Tuhan atau tambah kendur, bahkan kita agak undur? Jadi hampir 6 bulan ini kita dunia diserang pandemi ini, saya juga sebenarnya sedih. Sedih karena kami tidak bisa bersekutu, baik bersekutu di gereja, di pepantan maupun di sub dari pepantan. Berikutnya juga kami tidak bisa ikut kegiatan paduan suara Adiyuswo. Padahal Adiyuswo itu 1 minggu 2 kali. 6 bulan ini berarti kan sudah sekian kali tidak bersekutu. Rasanya juga rindu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kami, baik di persekutuan kelompok, maupun di gereja, maupun di subkelompok. Tapi, namun demikian Pak Agus, walaupun keadaan ini saya rasakan sedih, kami tetap kuat, tetap semangat, karena kami merasa bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai, membersamai kami di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, saya tetap dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan baik dengan kami. Sehingga saya tidak kendor. Bahkan mungkin kalau dihitung itu mungkin bahkan lebih bersemangat, lebih dekat. Gitu Pak Agus. Jadi ketika menghadapi situasi seperti ini, Pak Sigit rasakan Tuhan Yesus tetap baik ya Pak ya? Ya. Apakah juga Anda bisa bersyukur dalam kondisi seperti ini? Iya Pak Agus. Seperti saya katakan tadi bahwa karena Tuhan itu baik, saya harus tetap bersyukur Pak Agus. Saya bersyukur sudah setiap saat. Setiap boleh katakan setiap embusan napas, denyutan jantung saya bersyukur, selalu ingat pada Tuhan. Tetap cinta Yesus. Apapun bentuk rasa syukur saya Pak Agus. Itu. Terima kasih Pak Sigit atas unek-uneknya dan segala apa yang diutarakan sebagai cinta Tuhan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya Pak ya. Ya. Kita bisa sama-sama bersekutu. Begitu ya Bu Sigit, apakah Bu Sigit juga merasakan hal yang sama? Amin. Tetap bersyukur? Amin. Tetap dekat Tuhan? Amin. Mantap. Kalau begitu kami mau undur diri. Selamat siang. Selamat siang, Pak Agus. Tuhan memberkati panjenengan berdua. Amin. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya pindah rumah. Saya kan dolani seorang adiswa juga ini. Ini juga aktif di paduan suara, kegiatan gereja, terutama di komunitas adiswa. Kita lihat apa yang dialami selama pandemi ini. Mari ikut saya. Mari. Selamat siang Bu Arno. Selamat siang. Iya, lama enggak ketemu nih kita ya. Hampir 6 bulan ini enggak bisa bersekutu. Taunya lewat suaranya saja. Nah, ini saya mengunjungi ke sini dalam rangka saya mau tanya Bu Arno. Iya. Apakah selama 6 bulan ini mengalami masa yang seperti ini? Apa Anda merasa sepi atau bagaimana atau kami ingin tahu. Jadi mungkin keluhan-keluhan apa yang dialami Bu Arno selama dilanda masa pandemi. Monggo. Karena selama pandemi ini saya juga merasa kesepian. Soalnya saya di rumah itu juga sendiri. Terus anak-anak kan sudah semua di luar kota. Jadi saya di sini menerima kos. Ya, selama pandemi ini juga anak-anak kos itu pada pulang semua. Sehingga pemasukan juga berkurang dari segi ekonomi. Jadi saya juga merasa kesepian. Jadi perasaan saya itu kalau dulu kan senang bertemu dengan teman-teman, bersekutu, bernyanyi bersama. Itu saya senang sekali. Jadi saya juga rindu
dalam masa pandemi ini juga merasa apa ya, kosong gitu. Oke, okay. Terus apakah dalam situasi seperti ini Bu Harno menjadi jauh dari Tuhan? Persekutuannya kendor atau tidak? Atau semakin maju terus tetap bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana Bu Harno? Oh, saya kalau Tuhan tetap bersekutu sama saya Tuhan. Saya merasa Tuhan selalu menemani saya. Pas saya sendirian, teman saya cuma Tuhan. Ya, tetapi begini Bu Harno. Saya dengar tadi Bu Harno dari sisi kehidupan ini merasa sepi. Dari sisi ekonomi juga Anda merasa ada yang berkurang. Iya. Ya, pemasukan berkurang. Iya. Tentu ini kalau kita istilahnya artinya cepat iso Tuhan ini meninggalkan saya. Apakah Bu Harno merasa begitu atau tidak? Oh, enggak. Justru Tuhan selalu menemani saya. Saya juga bersyukur sekali. Jadi saya merasa lebih tenang. Jadi meskipun pandemi ini, saya juga menjaga diri saya sendiri, untuk kesehatan diri saya sendiri. Dan saya merasa sudah tua, jadi juga mengertilah keadaan saya. Jadi semakin dengan pandemi ini semakin dekat dengan Bu? Semakin dekat. Melalui saya. Apa Bu? Misalnya melalui apa? Persekutuan melalui, minggu itu atau gimana? Melalui persekutuan minggu, ikut Zoom, juga ikut pertemuan-pertemuan yang di apa yang diberikan gereja untuk Iya. Kalau nyanyinya enggak bisa ya? Nyanyi bisa. Oh, lewat anu juga ya. Melalui online. Online. Itu, oh iya, berarti masih bisa diobati masih ya. Masih bisa terobati juga. Saya sering video callan dengan teman-teman saat di Yuswo dengan video call kalau kita kangen. Mantap. Satu pertanyaan lagi Bu Harno. Dengan kondisi seperti ini, ekonomi terpuruk, kesepian, apakah jenengan sebagai Adiyuswo masih bisa bersyukur? Saya bersyukur sama Tuhan. Karena saya merasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kemudahan untuk apa yang selalu saya kerjakan. Jadi, menurut Bu Harno, Tuhan Yesus tetap baik? Tetap baik, sungguh baik. Wes. Sungguh baik, sungguh baik. Puji Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3 tertulis demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuannya, bahkan melampaui kemampuannya. Saudara yang terkasih, marilah kita mempersembahkan dengan penuh sukacita dan hati yang rela. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tercantum di warta gereja ataupun dititipkan ketua kelompok atau melalui QR code yang tertera di layar. Di dalam kita mempersembahkan, kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 277 Sekalipun Dirimu.
Jemaat, kini mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Dan syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan kita mengungkapkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu mensyukurinya dengan mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sungguh berkenan atas segala sesuatu yang kami haturkan kepada-Mu, mewujudkan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam syafaat ini kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami yakin Tuhan tidak menegakkan mereka. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam berbagai pergumulan hidupnya, sehingga kadangkala duka cita dan putus asa singgah dalam kehidupan mereka. Kami memohon Tuhan, anugerahi mereka dengan kekuatan pengharapan, hanya melihat dan bersandar diri secara penuh kepada Tuhan, Sang Empunya dan Penata kehidupan ini. Kami doakan para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami, kiranya mereka semua Tuhan anugerahi dengan kesehatan, sukacita di dalam kehidupannya di usia yang semakin senja. Kami yakin Tuhan memberikan penghiburan bagi para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami, sehingga dari beliau-beliau semua kami dapat tetap terus belajar, semangat bersekutu, membangun kehidupan yang indah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami, anak-anak jemaat milik-Mu, dalam pergumulan mereka semua, baik yang dalam proses pertumbuhan, di jenjang pendidikan masing-masing, yang mencari pekerjaan atau akan memulai usaha, yang juga bergumul akan pasangan hidup. Mari Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan anak-anak kami, anak-anak jemaat milik-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka semua. Kami doakan bangsa dan negara kami di tengah keprihatinan yang ada saat ini oleh karena berbagai situasi kondisi yang terjadi di banyak tempat, baik kerusuhan, bencana alam, maupun wabah penyakit yang masih melanda diri dan kehidupan umat manusia milik-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, pun juga kami semua warga negara Indonesia, sehingga kami Tuhan mampukan untuk terus hidup dengan baik, melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kehidupan yang penuh keprihatinan ini berganti dengan hidup yang indah anugerah-Mu. Kami akan mengakhiri peribadatan kami. Kami yakin dan percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa membersamai kehidupan kami. Segala doa dan permohonan ini kami pinta dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibadah kita akan berakhir. Namun ingatlah, ibadah sejati adalah segenap kehidupan kita di tengah dunia yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita semua. Karena itu, mari bersama kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam pengutusan dan berkat dari Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, majulah, jangan tawar hati. Jadilah gereja-gereja yang menerangi di tengah kegelapan badai dunia ini. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku telah menyertaimu kemarin dan akan menyertaimu selalu. Berjalanlah dalam terang Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Tuhan memberi kasih karunia.